Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Terungkap pesan wasiat Ayudhya Pasha sebelum meninggal dunia. Namun sebelum kita lanjut membahas video ini, pastikan sahabat Sensasi Selap telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita menarik seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Dikutip Sensasi Selap dari Deska Jabar, Ayudhya Pasha adalah seorang artis keturunan Bugis, Sulawesi Selatan. Ayudhya Pasha merupakan ibu dari pembawa acara dan penyiar radio Indonesia Narendra Pawaka serta penyanyi Indonesia Nabil Pawaka. Ayudhya Pasha sendiri ikut ambil bagian di sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang ditayangkan perdana 9 Agustus 2021 pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di AmTV. Ayudhya Pasha sendiri dalam Terpaksa Menikahi Tuan Muda berperan sebagai Rima, sementara Chris Lauren dan Alicia Rininta bermain sebagai pemeran utama. Ayudhya Pasha lahir pada 4 Februari 1964 ini adalah seorang pemeran Indonesia keturunan Bugis, Sulawesi Selatan. Artis senior ini telah malang melintang di industri hiburan tanah air. Berbagai judul film, acara TV, hingga seni teater telah Ayudhya Pasha geluti. Telah terungkap keinginan atau wasiat Ayudhya Pasha ketika nanti dirinya meninggal dunia, dan ternyata sudah menyiapkan beberapa helai batik yang nantinya digunakan saat meninggal dunia. Masya Allah. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Selap. Sampai jumpa lagi.